بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. Dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang yuhram ar-rifqa, yang terhalang dari kelembutan, yuhram al-khaira kullah, maka dia akan terhalang dari segala macam kebaikan. Rawah Muslim. Al-Mu'allif yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab Al-Amru Birrifki, yaitu tentang perintah supaya kita berlemah lembut, ya, dan dorongan agar kita berlemah lembut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuhram rifqa yuhram al-khaira kullah. Siapa yang terhalang dari kelembutan, maksudnya adalah tidak mau bersikap lemah lembut, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Ya'ni anna insana idha hurrima rifqu fil umuri fima idha sarrafu fihi li nafsih wa fima idha sarrafu fihi ma'a ghairi fa innahu yuhramul khair kullah. Jadi manusia ini apabila dia ini tidak bisa bersikap lemah lembut di dalam segala urusannya, baik itu ketika dia itu berinteraksi dengan dirinya sendiri maupun ketika berinteraksi dengan orang lainnya, maka dia akan terhalang dari kebaikan semuanya. Juga akan terhalang dari interaksi dia dengan orang lain. Ya. Fa idza tasarrafa al-insanu bil 'anfi wasyiddah fa innahu yuhramu khairan fima fa'al. Jadi manusia ini kalau dia cara dia berinteraksi itu dengan kasar, dengan keras, ya, dengan apa namanya? Hati yang membatu, ya, dengan ungkapan-ungkapan, dengan sikap yang keras dan kasar, maka dia akan terhalang dari kebaikan sebagai akibat dari apa yang dilakukannya. Ya. Dan tentang hal ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hadza syai'un mujribun musyahidun anna insana idza sara yata'amalu bil anfi wasyiddah fa innahu yuramul khair wa la yanalu al khair. Ini sudah banyak contohnya, ya, banyak yang sudah membuktikannya, ya, dan banyak orang yang melihat secara langsung akibat dari perlakuan atau perilaku yang keras dan kasar itu. Dia akan terhalang dari kebaikan. Dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang dengan kekerasan dan kekasarannya dia berharap kebaikan, malah enggak dapat apa-apa. Tetapi wa idza kana ta'amalu birrifqi wal hilmi wal anah wasi'ah wasi'atu sadr hasala ala khairin katsir. Sebaliknya kalau manusia itu mau
di dalam berinteraksi dengan orang lain itu dengan sikap lemah lembut, santun, ya tidak ada ketergesa-gesaan, lapang dadanya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam bentuk kebaikan. Wala hadza fayambaghi lil insani alladhi yuridu al-khair ay yakuna daiman rafiqan hatta yanala al-khair. Maka menjadi atau sudah seyogianya bagi manusia yang menghendaki ingin mendapatkan kebaikan, ingin memperoleh kebaikan dari apa yang dia lakukannya, hendaknya dia selalu menjaga kelemah lembutannya sehingga dia akan bisa mendapatkan kebaikan yang diidam-idamkannya. Jadi ini sesuatu yang ma'ruf, yang mujrib, yang musyahidnya banyak ya Mas sekalian. Ya. Seandainya toh misalnya ada orang mengatakan begini, itu ada si fulan itu begitu kerasnya, begitu kasarnya, tapi ternyata pengikutnya banyak, banyak pengagumnya. Kan itu berarti kan mendapatkan hasil, terbukti ada kebaikan di dalamnya. Ya kalau misalnya seperti itu, ya kira-kira siapakah orang yang suka dengan kekerasan? Siapakah orang yang suka dengan kekasaran? Ya biasanya orang yang juga senang dengan kekasaran juga. Ya, sebagaimana kalau kita sebut ya dalam sisi kebalikannya, siapakah orang yang suka dengan orang pemabuk? Siapa? Itu orang yang suka mabuk juga. Siapakah orang, kenapa orang yang banyak berbuat maksiat kok banyak banyak temannya? Ya karena temannya juga lah suka berbuat maksiat. Maka kalau kemudian kita dapati ada contoh, ada bukti bahwa orang yang berbuat keras dan kasar itu dia ternyata diterima dengan baik oleh lingkungannya, itu hampir bisa dipastikan orang itu juga, ya masyarakat atau lingkungan yang menerimanya itu juga mempunyai atau memiliki karakter, perilaku, sikap yang hampir sama. Ya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-mar'u ma'an ahabba, seseorang yang akan bersama dengan orang yang disukainya. Maksudnya apa ya biasanya ya? Ya secara bersama-sama, tidak jauh beda. Atau istilahnya sekarang 11-12. Ya. Atau katanya orang Jawa yaitu jas buka ikat belangkon, yaitu sama juga sami mawon, gitu maksudnya. Jadi itu enggak bisa dipakai patokan. Ada orang yang kasar, yang keras tapi mendapatkan tempat yang baik di sekitarnya, di orang lain, yaitu memang orang itu suka dengan kekerasan. Ada orang yang suka menebar fitnah, tapi ternyata banyak juga yang menyukainya. Karena apa? Yang menyukai suka menebar fitnah. Ada orang yang kemudian apa namanya begitu mudahnya ya memprovokasi orang lain, tapi ternyata banyak yang suka dengan orang yang provokator. Ternyata apa? Ternyata orang yang suka juga sukanya memprovokasi. Ya. Ada orang yang tidak taat kepada agama, tidak taat kepada aturan, tapi ternyata banyak yang suka, dikagumi. Karena apa? Karena yang kagumi juga sama-sama nggak taatnya. Ya, ada orang misalnya di jalan-jalan yang memang sudah ditentukan undang-undangnya, aturan lalu lintasnya, dia nggak pakai helm, dia kemudian pakai apa namanya knalpot yang memekakkan telinga, kok ternyata banyak yang sorak-sorai, banyak yang suka. Ya, bahkan kemudian berkelompok, ternyata apa? Yang suka itu juga memang sukanya begitu. Nah, maka kesukaan masyarakat atau lingkungannya terhadap perilaku yang buruk, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan agama, tidak boleh kita jadikan sebagai dalil. Ya, sebagai pembenar maksudnya bahwa itu perilaku yang baik. Ya. Karena jelas sekali bahwa Rasulullah SAW menyebutkan man yuhramul khaira man yuhramur rifqa yuhramul khaira kullah, ya siapa yang
terhalang dari bersikap lemah lembut, maka dia akan terhalang dari berbagai macam kebaikan seluruhnya. Itu yang harus kita pakai sebagai pegangan. Terus bagaimana kalau ternyata ada orang yang tidak suka, masyarakat tidak suka dengan kelembutan? Ya tentu yang bermasalah adalah masyarakatnya. Bukan kemudian kita yang sudah bisa lemah lembut, yang sudah bisa santun, yang sudah bisa berkata-kata yang sopan, harus kemudian menyesuaikan pada masyarakat yang rusak-rusakan, yang sukanya pada kekerasan dan kekasaran, sukanya main fitnah, main provokasi. Itu tentu tidak baik. Yang tidak baik jangan kemudian kita lebur di dalamnya. Dari mana kita tahu itu baik tidak baik? Ya dari aturan agama. Tidak bisa kita kanar sendiri. Seperti misalnya antara kelemah lembutan dengan kekerasan, itu mana yang lebih baik? Jelas lebih baik adalah kelemah lembutan. Dasarnya apa? Bukan perasaan, bukan adat kebiasaan, bukan gaya hidup, ya bukan tren, tapi karena tuntunannya begitu. Maka kalau ada justru yang keras, yang kasar itu populer, banyak dikagumi, ini bukan berita baik mana nih? Ini berita yang menyedihkan, musibah. Artinya apa? Ya harus diubah, nggak boleh itu dipertahankan. Kenapa lagi kemudian yang mainstreamnya malah sekarang mainstreamnya mainstream kasar, mainstream keras. Sementara yang lemah lembut itu bagaimana mainstreamnya? Itu tentu tidak baik. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya itu yang harus kita koreksi, harus kita benahi, bukan malah kemudian pertimbangan-pertimbangan tertentu, apakah pertimbangan kepatutan, pertimbangan politik, pertimbangan pencitraan dan sebagainya, ya akhirnya kemudian mengorbankan nilai-nilai agama. Bahwa kelemah lembutan itu harus dimenangkan atas kekerasan dan kekasaran. Karena itu jelas sekali merupakan apa petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu apa? Man yuhramil rifqa yuhramul khaira kullah. Siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maksudnya tidak bisa lemah lembut, ya dia akan terhalang dari berbagai macam kebaikan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, la taghdab. Kamu jangan marah, jangan suka marah. Faraddada miraran, itu diulang lagi. Pertanyaan diulang, jawabannya diulang pula, la taghdab. Kamu jangan marah. Ruwahu Al-Bukhari. Adapun hadis ini jamaah sekalian, maka maknanya adalah ya, bahwa la takun sari al ghadab yastasiruka kulla syai'. Jangan kalian itu cepat-cepat marah. Jangan mudah terpancing. Orang bilang sekarang jangan sumbu pendek, ya. Jadi dalam segala sesuatu, karena apa nanti itu dampaknya itu panjang terhadap apa yang menjadi sebab dia marah, itu dampaknya bisa berkepanjangan, bahkan bisa membahayakan dirinya sebagai akibat dari sumbu pendek, gampang cepat marah. Balkun mutmainnan, tetapi jadilah kamu itu orang yang tenang, muta'anian, jangan terburu-buru. Kenapa? Li'ana ghadaba jumratun yulkiha asyaitan fi qalbil insan. Karena marah itu merupakan yaitu lemparan dari setan, ya, yang ditanamkan pada hati manusia. Hatta yaghniyal qalba, sampai akhirnya apa namanya hatinya itu mendidih. Waliyada tantafu al-audaj urukud dam, ya, darahnya menggelegak. Tamarul ain, matanya memerah. Sebenarnya fa'ilu insana hatta yaf'ala syai'an yandamu alaihi, sehingga akhirnya manusia terpancing untuk melakukan sesuatu yang nantinya dia pasti akan menyesalinya.
Wa inna ma'usan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal rajula alla yaghdab tuna ayyusiyahu bitaqwallah aw bisalah aw bisiyam aw ma asbaha dzalika li anna halah hadzi taqtadi dzalika. Ada mungkin orang bertanya, kenapa ketika Rasulullah dimintai nasihat atau wasiat dari orang tadi itu kok hanya mengucapkan la taghdab, kamu jangan kenapa demikian? Karena kondisi dari orang yang minta apa tergantung pada orang yang kondisi orang yang dinasihatinya. Misalnya auso Aba Hurairah ayyasuma salasata ayyamin min kulli syahrin. Misalnya kalau Rasulullah ditanya dimintai wasiat kepada sahabat Abu Hurairah, jawabannya adalah hendaknya kamu puasa 3 hari setiap bulan. Wa ayyutira qabla ayyanam. Atau juga beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Hurairah supaya menyempatkan diri untuk sholat witir sebelum tidur. Itu wasiat untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul juga pernah mewasiatkan kepada Abu Darda seperti itu. Mirip seperti itu. Amma hadza fa awsahu an la yaghdab. Adapun kepada orang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, wasiat Rasulullah singkat sekali yaitu apa? La taghdab. Kamu jangan marah. Jangan cepat-cepat marah, jangan sumbu pendek. Kenapa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima min halihi annahu ghadubun katsir. Katsirul ghadab. Karena Rasulullah tahu orang yang bertanya ini orang yang cepat sekali marahnya, sering sekali marahnya. Falidzalika qala la taghdab. Kemudian Rasulullah berpesan kepada orang tersebut singkat sekali, yaitu apa? La taghdab. Kamu jangan cepat marah. Wal ghadab yahmilu insanu ala an yaqula kalimata kufri. Orang kalau marah itu punya potensi untuk mengucapkan kata-kata yang enggak baik, enggak bisa kata-kata yang mengarah pada kekufuran. Ya, misalnya karena dia itu apa namanya dendam, benci kepada orang lain, ngomong kepada orang lain ya dengan kata-kata yang membahayakan dirinya, misalnya apa? Saya mendingan menjadi inti penroko. Ya, ingin menjadi saya mendingan apa ada di neraka yang paling bawah ya. Kalau saya harus memaafkan dia. Nah, misalnya seperti itu. Karena marah-marah gitu. Nah, ini kan bahaya sekali ini. Ya, ungkapan-ungkapan yang mengerikan ini. Ini karena apa? Karena kasirul ghadab, ghudubun, sariul ghadab, karena cepat sekali marahnya, cepat emosi. Sumbu pendek. Atau misalnya dalam kehidupan suami istri ala ayyataliqa zaujatahu. Ya, dengan marah itu kemudian dengan begitu gampangnya aku talak kamu. Ya. Atau misalnya bahkan dengan marah itu ala ayyadriba ummah, dia bisa memukul ibunya sendiri. Ala ayyaiku abah. Atau bahkan mungkin dia juga bisa kemudian melukai, bersikap kasar kepada ayahnya. Kama huwa musyahidun ma'lum, dan ini banyak sekali apa namanya contoh-contohnya. Karena terbawa emosi ya, sumbu pendek, gampang-gampang marah, korbannya nanti siapa yang ruginya? Ruginya dirinya sendiri. Mungkin sampai dia harus cerai dengan istrinya, dia malah mengucapkan kata-kata yang malah membahayakan dirinya. Ya, kapan biasanya kemudian dia itu menyesal? Summata jidul insanu min hinin ayat asrafa bi yabrudu thumma yandama nadaman adziman. Nanti ketika dia sudah hilang emosinya,
hilang marahnya, baru dia menyesal. Kenapa tadi saya ngomong seperti itu? Kenapa tadi saya itu ngomong, saya menceraikan kepada istri saya? Saya sampai memukul ibu saya sendiri, melukai ayah saya sendiri, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Akhirnya dia menyesal, minimal dia malu. Bahkan dia bisa menyesal sejadi-jadinya. Wa ma aktsarul ladzina yas'aluna ghadabtu 'ala zaujati fatallaqtu. Berapa banyak orang yang, ya, mereka ini mengatakan, mereka bilang, saya baru saja marah kepada istri saya dan saya ceraikan dia. Ya. Ghadabtu 'alaiha wa talaqtuha bisalasa. Bahkan dia katakan, saya betul-betul marah kepada istri saya ceraikan, saya talak tiga langsung. Ya. Atau ghadabtu 'ala fulanah faharramtu 'alaihi. Ya. Atau dia katakan, saya betul-betul marah dengan istri saya, maka saya haramkan, saya tidak mau lagi hubungan sama dia. Wa ma asbah dzalika fa anta la taghdab, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Bagaimana orang yang sari'ul ghadab, yaitu yang keburu-buru cepat sekali marahnya, sumbu pendek, itu bahaya sekali. Membahayakan bukan cuma orang lain, tapi juga membahayakan dirinya sendiri. Wa li hadza qala ba'dul ulama. Karena begitu ngerinya orang yang sumbu pendek, orang yang cepat sekali marah itu, maka ada sebagian ulama yang mengatakan begini, innal insan idza ghadaba ghadban syadidan hatta la yadri ma yaqul fa innahu la ibrah bi qawli. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu sedang memuncak marahnya, betul-betul marah yang luar biasa, sampai saking marahnya itu dia enggak bisa kontrol kata-katanya, dia enggak tahu apa yang dikatakannya, fa innahu la ibrah bi qawli, maka jangan hiraukan omongannya. Enggak, maksudnya tidak ada pengaruhnya dari yang diomongkan. Jangan dijadikan sebagai pegangan apa yang diomonginnya. Wala asar li qawli, dan juga tidak ada dampak apapun terhadap apa yang dia katakannya. Contohnya apa? In kana talaqun fa in imratuhu la tutlaq. Jadi kalau misalnya orang itu marahnya memuncak, enggak terkontrol, ya, teriak-teriak, marah-marah, bahkan mungkin karena dia itu mabuk, ya, enggak bisa kontrol omongannya. Salah satu yang dia sampaikan, dia bilang menceraikan istrinya, maka ini enggak berlaku. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, walaupun ada yang bantah juga. Bantahnya begini misalnya, ya, mana ada orang menceraikan istrinya dalam keadaan yang tenang, ya, dalam keadaan yang penuh dengan kesantunan, ya, kasih sayang, kan enggak mungkin. Namanya menceraikan biasanya karena pas marah-marah. Ya, misalnya begitu. Nah itu, ya, di dalam bab tertentu saya kira itu bisa dipertimbangkan, bisa dijadikan sebagai masukan sebagian ulama tadi itu. Meskipun dikatakan adalah ba'dul ulama, sebagian ulama. Ya, karena memang kalau kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari, ya, Mas Karim, memang kalau orang itu marahnya memuncak itu kan omongannya gak terkontrol. Maksudnya dia gak sadar. Kayak begitu kemudian kita pakai pegangan kan enggak boleh, gitu maksudnya. Nah, orang seperti ini, wa in kana da'an tu'an fa innahu la yustajab. Ya, orang ini juga kalau misalnya dia ini berdoa juga enggak, kalau dia memanggil juga enggak ada yang akan ada yang mau menyahut panggilannya, kan begitu. Li annahu yatakallam biduni aqlin wa biduni tasawurin, karena dia itu ketika ngomong dia itu enggak menggunakan akal dan juga tidak mempunyai bayangan yang cukup. Maksudnya apakah sudah dipikir, apakah sudah dipertimbangkan masa-masa, ya tentu tidak.